Okey, assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri kita, siapa nama kita? Tiah binti Ambi. Okey, Tiah binti Ambi. Okey. Kami nak tanya kita, apa masalah yang kita hadapi sebelum tok tu lah? Sebelum tu, budak tu mengidap penyakit di tulang belakang renggang 3G. 3G renggang tu bilang ya. Okey. Jadi budak dah berpelihara dengan doktor pakar di hospital. 2 tahun 11 bulan. Sampai masuk dalam apa dah mau madah dalam kimo. Kimo. 45 minit. 45 minit. Sampai luruh rambut. Sampai luruh rambut tu. Isi ada juga berkesan. Sampai masa tu udah semua pergi lagi sini lah. Sakit tidak masuk lama. Okey. Jadi masa sekarang kita minatlah lama-lama tu tahan aja lah sakit tu. Malam tungkat je lama-lama sebanyak dah 4 tahun dah. 4 tahun tu kata. 4 tahun macam gitu. Kami dengar kita semayang ada masalah kita sujud lah. Sujud si dapat, okok si dapat, makai kursi. Makai kursi yo. Semayang makai kursi. Okey, berapa lama dah kita ngidap nak yatik? Kita susah nak semayang apa? Nyalah dekat dah dekat 4 tahun. 4 tahun dia. 4 tahun lah. Okey. Okey, kami dengar kita ada bertemu dengan produk magnetic aura. Hanyalah. Okey, macam ni kesan selepas kita pakai tu, berapa lama yang beri kesan dengan kita, apa kesan yang respon daripada kita setelah kita pakai tu? Jadi setelah pada banyak hari tu, berapa belas bulan itu? 9 bulan 2 tu. Datanglah Puan Siah datang membak minyak tu dengan muda. Jadi dia cubalah. Cuba. Tulang belakang sampai beletut. Ila tujuh nak ada lah dalam 15 minit cuma lah, si sampai 20 minit. Belum sampai sehari lah. Belum tau. Yang saya cuba-cuba kita tes kaki dulu ni ada. Tes lah kerek tu. Okay. Ini lah saja. Okay. Tes lah kanan tu. Dah jauh berat sikit sebab tu kuat bah. Cuma kalau kita berdiri lah. Biar berdiri ay. Sasa belakang tu si lah. Tunjuk. Cuba tak cuba. Tes lah. Tes sudah exercise lah. Pusing-pusing tu. Cuba udah suju. Kok dapat juga sujud dapat. Ujung-ujung dah dapat tak sujud. Cobalah itu semayang asal tiada dapat sujud cepat. Dapat semayang seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Macam ni kita rasa benda tu berkesan ke ataupun macam ni? Asal-asal udak memang berkesan lah. Lain lah daripada ubat lain. Dulu-dulu udak makin dah lambat lah sikit. Okay. Macam mula macam. Okey. Macam ni kita nak showkan orang yang di luar-luar ya, mesti ada barang tu. Macam kita madahnya kita mesti ada sijil tu. Memang udah memadahlah. Okey, kita madah dengan orang kawan-kawan. Okey. Tak sabar barang tu. Madah berkesan, kita madahnya. Okey, berkesan. Okey. Lepas kita makan tu tek nang masa tu nang dah sedar rasa sakit tu. Nang boleh lah ringan lah badan tu. Okey, kita madah kita sebelum tu tek siapkan rokok. Boleh kami nangga kita rokok sekejap. Okey. Kami nangga. Tak rasa tak sembarang. Okey. Sebelum tu tek kita si dapat rokok. Okey. Nanti aku depan lah, ambil depan. Okey. Okey, kami nangga kita. Kita rokok si. Okey. Rokok. Okey. Sebab tak macam. Okey, rokok. Rokok. Wah, dapat dah. Dapat. Okey. Pasti kita sujud lagi. Sujud. Wah, alhamdulillah. Okey. Berdiri lagi. Okey. Dapat angkat biasa. Wah, okey ni. Let's go. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dukun. Okey, Nek. Terima kasih kerana beri pengarangan. Sama-sama. Okay. Sama-sama. Nek, terima kasih.